Bu Ari, silakan dimulai. Bu Ari, silakan. Mulai ya, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi ini. Ini sebagai host dan moderator. Dengan judul materi membuat teka-teki silang sebagai media pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Nurhasana kepada Ibu. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas bagaimana? Iya, tampilannya sudah. Iya, baiklah, terima kasih teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan tentang membuat media teka-teki silang untuk pembelajaran atau TTS. Kali ini kami dari sesi 6 akan memaparkan materi tersebut. Aplikasi membuat media TTS disebut juga Eclipse Crossword. Kelebihan dari ini adalah kelebihan dari Eclipse Crossword adalah satu, ringan, mudah, banyak pilihan. Silakan pertama kalinya kita harus mengunduh dari gg.gg/media-tts. Silakan Bapak Ibu unduh, buka Google Chrome, lalu ketik alamatnya yaitu www.media.tts. Begitu banyak media pembelajaran yang kita gunakan, saya ingin mengangkat satu yaitu dengan menggunakan media TTS. Jika kita klik gg.gg/media-tts, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ada yang di kotak ini, silakan diklik yang di kotak. Unduh media teka-teki silang. Mohon maaf, Bu Ari, berisiknya. Ibu, hostnya pindah lagi. Kita lanjut, setelah unduh, akan keluar ukuran aplikasi sangat kecil ini ya. Coba dilihat ya. Lebih saja. Akan keluar tampilan seperti ini. Download. Setelah download, tunggu sampai 100%. Maka di dalam komputer Bapak Ibu akan muncul aplikasi seperti ini. Eclipse Crossword. Klik dua kali. Next seperti ini. Next lagi seperti kita mengasang aplikasi seperti biasanya. Selanjutnya akan muncul next sampai 100% installing Eclipse Crossword. Oke, sampai terinstall finish. Lalu dia akan muncul di kaca kita di depan komputer kita. Silakan buka aplikasi Eclipse Crossword. Oke, seperti itu bentuknya, gambarnya. Atau bisa juga Bapak Ibu cari menggunakan searching. Diketik Eclipse Crossword nanti muncul. Selanjutnya akan muncul yang pertama, I would like to start a new crossword. Yang kedua, I would like to open a crossword that I have previously shared. Itu akan yang pertama ini untuk kita membuat baru. Dan yang kedua ini untuk yang sudah ada atau tersimpan. Karena kita sekarang adalah membuat baru. I would like to start a new crossword. Lalu klik next. Selanjutnya.
Halo? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Kalau oke, telah diketik jawabannya. Itu adalah soal di mana pernyataan yang merujuk pada kata di atas itu adalah soalnya. Nanti jawaban itu akan terkumpul di sebelah sisi sebelah kiri seperti itu. Kata yang sudah ditambahkan begitu. Setelah kita mengetik soal, add to file, jangan lupa next lalu save. Next itu artinya men-save. Save, di mana kita akan menaruhnya, delta D atau F. Itu halo, adalah next. Pilihan kita mau 15 atau mana ya, seperti itu. 15 sampai 20 soal boleh, lalu di oke, lalu akan muncul bentuk TTS nya mau ubah juga boleh, karena kita ingin menyimpannya dalam posisi Word, maka klik pause, publish convert word to diklik, lalu akan muncul kita simpan di Word apa namanya, muncul pada komputer kita dan dalam bentuk. Nah, seperti itu bentuk RTF ketika menyimpan, lalu gambarnya kita simpan dalam bentuk WMF untuk menyimpan TTS format gambar di Word untuk WMF seperti itu. Lalu akan muncul pada data kita, data E atau D, itulah hewan TTS tadi, dan hewan TTS dalam bentuk RTF dan WMF. Oke, seperti itu. Nanti kita klik hewan TTS dalam bentuk Word pada kertas Word, kita paste, nanti akan seperti itu tampilannya dan siap untuk dicetak. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Berikut akan saya demokan bagaimana jalannya media pembelajaran ini. Terima kasih. Baiklah, berikut demo penggunaannya. Ibu ketik dulu gigi.gg garis miring media TTS, lalu kita buka Google Chrome, kita copy pastekan link tersebut ke Google Chrome ya, seperti itu, atau langsung buka Google Chrome lalu kita ketikkan langsung gg.gg garis miring media TTS lalu search. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang bawah itu, unduh gitu. Edit passwordnya, lalu unduh, download. Oke, biarkan dia berjalan sampai 100%, start download. Oke, sebentar. Dia akan keluar pada komputer kita. Iya, itu adalah aplikasi Eclipse Coursework. Lalu kita install. Seperti biasa, kita mengetikkan install aplikasi next. Seperti itu, kita agree. Yes, I agree. Lalu next. Saya matikan dulu jaringan internetnya. I agree lagi. Oke, next. Kemudian dia berjalan sampai 100%. Itu lalu next. Apa
akan muncul seperti itu di layar komputer kita. Akan muncul aplikasi Eclipse Crossword, langsung kita bisa temukan. Lalu searching Eclipse Crossword-nya. Melalui search, itu ditemukan. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, I want to make new dan I want to open. Jadi yang pertama adalah untuk membuat yang baru, dan yang kedua itu membuka file yang sudah pernah kita buat. Karena kita baru akan buat, maka kita klik I would like new. Oke, lalu next. Ya, let me create, lalu next. Nah, disitulah kita akan mengetik jawabannya. Jawaban singkat yang hanya bisa maksimal 3 kata, 3 kali. Ya, tentu itu pertanyaan singkat. TTS ini hanya untuk pertanyaan singkat dan jawaban singkat, ya. Pertanyaan dan jawaban singkat itu boleh kita pakai TTS. Lalu jangan lupa add tulis setiap kita mengetik jawabannya dan soalnya. Jangan lupa add tulis sampai seberapa banyak kita membuat. Kali ini saya akan membuat 10 sampai 15 pertanyaan dan jawaban singkat. Ini dapat digunakan semua mata pelajaran, ya. Lalu akan muncul seperti itu, jumlahnya berapa dan simpan melalui itu Word. Ya, kemudian dalam TTS, save. Kita simpan dalam bentuk RTF, Word, lalu kita buat gambarnya. Kita simpan dalam bentuk WMF. Ya, itu ya, sudah jelas. Itu lalu kita ketik nama kita. Sekali lagi saya ulangi, kita harus mengetik dan buat soal itu dengan jawaban dan tingkat, lalu save pada Word. Option tadi jangan lupa, option Word Plus tadi, ya, itu adalah nama untuk file kita hewan BTS. Hewan apa yang sesuai dengan pertanyaan yang kita buat atau materi yang kita buat. Boleh. Lalu kita tulis itu nama pembuat kita. Jadi ya, itu tulis adalah nama kita dan copyright adalah tahun membuatnya. Lalu next, jangan lupa, nah itu adalah muncul berapa jumlah banyak yang kita inginkan mau mendata dan menulisnya sesuai dengan pertanyaan dan pernyataan yang kita buat. 15, 20, 25, boleh. Ya. Nah, tadi kami buat 12, maka kita next, terus 12, 12, lalu next. Oke, nah, akan muncul bentuk seperti itu. Ingin mengubah, kita more change, more another, ya, jadi klik. Itu oke, itu ada bentuknya berbagai macam bentuk TTS. Oke, lalu next. Sekali lagi dalam menyimpan, kita akan menyimpannya dalam Word, maka klik publish crossword, simpan dalam bentuk TTS di file yang DAF bagaimana kita simpan dalam bentuk TTS untuk soalnya. Oke, lalu untuk gambarnya kita klik WMF, itu klik simpan. Oke, simpan gambar di situ.
itu adalah untuk menyimpan gambar TTS tadi bentuknya. Ingat dalam bentuk UMF. Oke, diketik. Oke. Lalu next, kita copy paste sekarang. Untuk kita buka pertanyaan dan key, ada tulisan key itu berarti kuncinya ya. Nah, itu adalah crop dan cross kita. Ini kita ganti cross dengan kata datar ya, datar dan menurun. Oke, lalu kita ambil gambarnya, lihat yang disimpan dalam bentuk UMF. UMF yaitu itu adalah bentuk gambarnya, copy dan kita paste di atas di situ. Paste ya, akan keluar bentuk TTS. Ada tulisan acrostic. Itu kalau mengganggu kita bisa crop ya, itu di crop langsung hilang. Kita bisa dibesarkan lagi, kita atur sesuai selera kita, kita kasih bunga atau apa di aksesoris jawa sehingga menarik, ataupun bisa diinsert gambar saat kita mengedit di Word. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tutorial tentang media TTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para penanya. Iya, itu tadi sudah saya jawab bahwa itu bisa untuk semua mapel. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.